Etika Su. خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تعوز سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما إن لله الله ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يؤود 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 حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بارك الله فيك بسم الله Assalamualaikum. Nak apa ni? Nak apa ni? Kamu nak apa lagi dengan perempuan ni? Kamu nak apa dengan perempuan ni? Gunakan tubuh jasad ini untuk berbicara. Tidak kamu sakit nanti. Kamu nak apa dengan perempuan ni? Kamu nak apa kacau perniagaan dia? Kamu nak apa kacau perniagaan dia? Kamu nak apa kacau perniagaan dia? Saya tanya. Jawab. Tidak sakit nanti. Kamu nak apa kacau perniagaan dia? Kamu nak apa kacau perniagaan dia? Kamu nak apa kacau perniagaan dia? Jawab, kamu nak apa? Kamu nak apa kacau perniagaan dia? Saya tanya. Kamu tak cakap, saya bunuh. Kamu nak apa kacau perniagaan dia? Kamu nak apa kacau perniagaan dia? Saya tanya. Gunakan tubuh jasad untuk berbicara. Kamu nak apa kacau perniagaan dia? Hah? Apa benda minta maaf? Kau sampai sini pun nak minta maaf. Kau kacau dia nak apa? Hah? Jangan apa? Jangan apa? Jangan apa? Kau nak kena bunuh? Nak kena bunuh, aku bunuh. Kau nak apa? Apa dia? Jangan apa? Jangan apa? Jangan cakap. Apa takut kantoi? Ha? Ha? Kau nak kacau perniagaan dia untuk apa? Apa dia? Apa dia? Jangan apa? Jangan apa? Apa jangan-jangan? Sampai sini tak boleh jangan dah. Semua kena cakap. Kenapa? Kau nak apa kacau dia? Kau nak apa kacau dia? Apa dia? Aku tak faham, tak faham. Kau cakap apa ni? Apa dia? Tak nak bagi berjaya. Pasal apa tak nak bagi berjaya? Kau sibuk pula dia berjaya ke tak? Jangan berjaya. Jangan berjaya. Tak payah berjaya. Tak payah berjaya. Tak boleh.
Tak boleh berjaya. Kau seorang je berjaya. Ha? Dalam dunia ni kau seorang nak berjaya. Banyak cantik muka kau. Apa pasal tak boleh berjaya? Apa pasal tak boleh berjaya? Perempuan ni kenal kau tak? Perempuan ni kenal kau cakap tu takut tumbuk muka kau kan? Perempuan ni kenal kau tak? Kenal ke tak kenal? Perempuan ni kenal kau tak? Kenal ke tidak? Apa yang kau... Ha? Kenal? Kenal? Kau pernah kerja sekali dengan dia ke apa? Ha? Tahu. Tak malu ke kau buat macam ni? Ha? Bila masa kau masuk ni? Berapa lama dah masuk ni? Jangan panggil. Jangan panggil siapa? Jangan panggil. Aku tak panggil. Aku tanya kau sekarang ni. Kalau aku nak panggil, aku boleh panggil kau. Nak lepaskan cara baik ke cara kasar? Jangan panggil siapa? Jangan bagi apa? Jangan bagi apa? Kau bagi tu akulah. Jangan bagi apa? Aku tak tahu. Jangan bagi apa? Bagi jaya. Jangan bagi berjaya. Kenapa tak nak bagi berjaya? Dia tak boleh. Kenapa tak boleh berjaya? Kenapa? Kenapa tak nak bagi dia berjaya? Sebab? Sebab apa tak nak bagi dia berjaya? Aku tak suka. Kau tak suka apa? Tak suka. Kau tak suka dia berjaya. Kau tak payah tengoklah dia berjaya ke tak? Tak boleh. Ha? Kenapa tak boleh pula? Hei, kau ni jap lagi sekarang teruk aku kerjakan ni kan? Jangan bagi apa? Jangan bagi apa? Boleh, apa pula berjaya tu hak milik masing-masing. Kau tak payah sibuk, tak payah tengok, tak payah tengok. Tak payah tengok dia berjaya ke tidak? Apa tak boleh? Aku pasung tuan kau ni sekarang. Ha, kau nak kena sangat ke apa? Tak boleh. Ha? Jangan tengok lagi dia berniaga, boleh? Tak payah tengok lah. Dia biar dia berniaga seorang-seorang, tak payah tengok. Boleh tak boleh? Boleh ke tak boleh? Ha? Apalah teruk sangat kau. Jangan. Apa dia? Jangan apa? Kalau dia berjaya menyusahkan hidup kau ke? Aku tak suka. Dia ada kacau berniaga kau juga ke apa kalau dia berjaya? Tak. Kalau dia berjaya, dia kacau berniaga kau juga ke apa? Aku tak suka. Tak suka apa? Tak boleh. Boleh, apa tak boleh pula? Masing-masing berniaga masing-masing lah. Boleh? Masing-masing berniaga masing-masing. Kau jaga perut nasi kau. Dia jaga perut nasi dia. Ni kau bagi sampai period. Tak boleh nak period ni semua. Kau bagi kejap lagi kan. Kacau habis emosi dia kalau period tak keluar. Masalah kau berniaga je sampai period-period kau kacau. Pasal apa? Ha? Pasal apa kau kacau semua? Menangis. Sampai sini menangis. Masa kau buat tu kau tak ada fikir pula. Nak lepas cara baik ke tak nak? Jangan. Nak lepas cara baik ke tak nak? Kau nak aku lepas cara baik ke tak nak? Tak boleh. Siapa? Tak boleh. Tak boleh apa? Nak lepas cara baik ke tak nak? Aku tanya last ni. Nak lepas cara baik ke tak nak? Nak lepas cara baik ke tak nak aku tanya? Boleh lepaskan tak? Tak boleh. Ha? Tak boleh. Tak boleh? Tak boleh sakit? Tak boleh. Kalau tak boleh sakit, betul aku cakap. Tak boleh sakit, itu je. Nak lepaskan cara baik ke tak nak? Tak boleh sakit. Nak sakit ke macam mana? Tak boleh. Apa kau nak ampun? Minta ampun. Dah terlambat minta ampun. Kalau kau nak minta ampun tadi sebelum kau masuk bilik aku, kau dah cabut lari dah. Kalau dah masuk sini, tak ada pengampunan-pengampunan ni semua dah terlambat. Jangan. Ha? Jangan buat. Tak mau buat? Jangan buat apa? Aku tanya anak dia lah. Kalau anak dia kata simpan kau lagi, aku simpan lah. Macam mana adik? Nak bunuh lah. Ha? Kau nak simpan ke? Bawa balik? Ha, anak kau tak, anak dia tak nak. Dia tak nak bawa balik kau. Kalau kata anak dia kata bawa balik, aku bagilah dia bawa balik. Kau jangan nak minta ampun kat sini, dah terlambat. Ambil balik apa yang kau buat kat muka dia tu sekarang. Ambil balik apa yang kau buat kat muka dia tu sekarang. Jangan kau jangan kat sini. Ambil balik apa yang kau buat kat muka dia sekarang. Apa jangan? Jangan apa? Apa yang kau buat kat muka dia tu, ambil sekarang. Jangan buang. Kalau tak nak buang, nak buat apa, biar je kat situ. Banyak cantik muka kau. Kau meniaga kau, dia meniaga dia. Tak payah campur, tak payah tengok. Masing-masing jaga perniagaan masing-masing. Okey, tak guna kau buat orang macam ni. Nanti dia berubat-ubat, nanti kau sakit juga.
Faham tak aku cakap? Nanti kau pun sakit juga. Faham tak aku cakap? Ambil balik apa yang kau buat dekat muka dia sekarang. Jangan buang. Siapa? Tak buang. Aku tak buang kau. Cuma kau kena bersihkan je dia. Aku tak buang lah. Tak buang. Jangan buang sini. Ya, tak buang. Tak buang kat situ. Yang tu simpan. Yang kat situ aku simpan. Aku simpan sikit lah. Sikit untuk kau. Yang bersihkan muka dulu. Kat muka tu bersihkan dulu. Yang tu tak apa. Kita simpan sikit. Boleh? Ambil balik kat muka. Kau jangan buat yang tepi-tepi. Aku pijak kau kan. Tengah-tengah tu. Daripada hidung sampai ke dahi tu semua ambil balik. Kau suka-suka je. Orang nak meniaga pun payah kau suka-suka. Sini je. Mana daripada hidung sampai dahi. Kau ingat aku tak tahu ke kat sini? Sini je. Walaupun kau tak nak pandang muka aku pun, aku boleh nampak tau. Daripada belakang ke depan aku boleh nampak. Kau ingat apa? Ambil betul-betul. Apalah Melayu dengan Melayu. Meniaga pun nak iri hati sampai buat-buat orang macam ni. So, air betul lah. Nanti aku bagi tahu lepas ni yang mana-mana meniaga tak payah bergaul sangat dengan orang. Orang meniaga-meniaga ni kadang-kadang bukan semua seronok tengok kita berjaya. Ramai yang sakit hati kan. Jadi perawat dengan perawat pun kadang-kadang ramai sakit hati kan. Pasal tu tak payah bergaul dengan orang. Kau jaga je diri kau. Kau jaga diri kau, jaga perniagaan kau elok-elok, sudah kan. Bergaul terlebih sangat pun menyusahkan juga sebenarnya. Kawan-kawan tu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nak ajak jumpa, tak ada masa lah. Saya busy lah, cakap macam tu je, senang. Hei, cepat! Aku buang. Tahu pun kau ambil kat situ. Kau nak buat apa dengan hidung dia? Nak buat apa? Tak suka kat dia. Belajar kat situ, laluan tu, daripada hidung sampai ke dahi. Urut T tu kalau ada tutup. Kalau urut T kat muka kita daripada hidung sampai dahi, urut T tu kalau tertutup, orang akan benci dengan kita. Orang akan tak suka tengok kita. Okay, kalau orang tengok kita walaupun kita buat baik pun, orang akan menyampah. Belajar, nanti kejap lagi aku ajar. Macam mana cara nak membersihkan dekat urut T tu. Daripada hidung sampai atas kening tu. Itu T tu penting tu. Okay. Ambil lagi atas-atas kening dia semua ambil. Janganlah menangis. Yang kau nangis teruk sangat pasal apa? Jangan buang. Aku tak buang pun. Aku ni cakap nak buang ke? Risau sangat nak kena buang. Aku tak buang lah. Tak adalah buang kan. Kau penat-penat buat dia takkan nak buang. Tak ada buang lah. Cuma kalau nak duduk dengan dia boleh. Dengan satu syarat. Janganlah buat dia sakit-sakit macam tu. Kau duduk je lah kat perut tu sampai bila-bila. Biar je kat situ. Jatuh-jatuh lah. Itu bom tu. Tu bom. Bom tak apa. Tak. Aku tak bagi kau meletup. Kau jangan takut. Tak bagi meletup. Tak apa. Tak ada meletup lah. Tak ada meletup. Kalau kau degil, baru aku tekan tu meletup. Ambil sampai habis muka dia. Pasal tu jadi jin dah tua-tua, jangan duduk dalam badan orang muda. Kan dah susah tu. Nak angkat tangan pun susah. Dah tahu kau tua. Lepas tu pergi duduk dalam badan orang nak buat apa? Ya, tu simpan. Yang tu aku simpan. Ya, aku simpan. Tak buka. Itu aku simpan, Janji aku simpan. Aku janji yang tu aku simpan. Yang penting sekarang ni berniaga dia je. Bersihkan muka dia betul-betul semua. Lagi. Belagak kau tak nak pandang muka aku eh. Kau toleh muka eh. Nanti aku nak letak cermin semua tempat aku ni. Kau toleh mana pun aku nampak. Kau toleh lah sana. Kau ingat aku tak nampak apa kau buat. Nanti kau, aku besok aku telefon tukar cermin. Satu semua tempat aku letak cermin. Kau tunggu nasib kau. Sampai habis. Inna dina inna Allah. Dia gelak-gelak menangis. Yalah. Nangis balik.
Jangan nangis. Jangan nangis. Aku suruh ambil balik je. Ya, kau menangis pasal apa? Kau jari aku pancung ni sekarang. Ambil dekat tengkuk-tengkuk dia tu, ambil balik. Ambil dekat tengkuk, itu pipi. Kau jadi jin pun bodoh, tengkuk dengan pipi pun kau tak kenal, dah kenapa kau? Aku cakap kau terus terang, aku dah pergi kat depan kau. Kalau kau tengok benda tu semua ada lagi, kau mesti sakit ni. Kau mesti balik dalam keadaan sakit ni. Kau tengoklah. Aku cakap ni jauh ni, aku cakap elok-elok ni. Kalau aku dah pergi depan kau kan, kalau kau tipu aku, memang kau sakit. Aku tak suruh kau main rambut. Aku suruh kau bersihkan dekat tengkuk. Rambut kau tu jagi tak apa, jagi aku terus sikat kan. Kau ambil yang kat tengkuk tu je. Yang kat tengkuk, tengkuk. Bukan main rambut. Dekat tengkuk tu. Ya, ya, aku tahu rambut kau panjang. Ya, ya, baik. Tengkuk tu ambil, ambil sampai habis. Kau jaga menyanyi-nyanyi. Dekat bilik ni tak boleh menyanyi. Menyanyi kau jat lagi sekarang. Ha, teruk kau sekarang. Pernah tengok mak menyanyi ni? Ha? Ni bukan mak kau ni. Ha, ni bukan mak ni. Ha, kau nak menyanyi apa? Ha, jangan menyanyi, jangan menyanyi. Ambil kat tengkuk je. Boleh tak boleh? Aku buat, aku buat, aku buat. Okey, aku buat, ambil. Jangan kacau bom, bom jangan kacau. Kat tengkuk je. Bom tu kau kacau sekali meletup, aku tak tahu. Ha, okey, 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 tak apa, buat kerja. Ha, situ. Bom jangan kena, jaga meletup. Ambil betul-betul. Ha, tadi baru sibuk main rambut, pergi kat depan, tahu kau menggeletar kau. Hei! Ha, tahu pun kat, kau tak payah tanya aku kat mana, kau memang tahu kat mana. Kepala dia aku buat. Kepala dia kau buat? Buat apa kepala dia? Sakit situ. Sakit situ. Ambil balik, ambil balik, ambil balik. Dia taruh minyak kau sini, sakit aku. Dia letak apa? Letak minyak. Minyak merah kau dia taruh. Minyak merah tu letak kat situ, sakit. Padan muka kau. Aku dah memang letak tu semua. Khusus-khusus ayat tu bagi terbakar kepala korang. Habis dah kau sakit, pasal apa kau tak lari? Sakit. Dia letak minyak merah tu, kau dah sakit, pasal kau tak lari? Pasal apa dia letak minyak tau? Habis kalau tak kena letak minyak petrol lah kat kepala, dia terbakar je lagi. Rambut je. Biasa letak minyak rambut? Taruh. Ha, lepas tu letak minyak. Ha, memang sakit lah. Dah kau duduk dalam badan dia buat apa? Dia tunjuk banyak macam. Dia tunjuk banyak. Ha, dah dia sakit, dia dah tahu. Dia orang semua dah belajar tau macam mana nak tahu jin dalam badan. Sakit kan? Sini je. Ha. Tapi saya sakit sini. Aku tarik kat sini. Oh, tarik kat situ pula? Taruk banyak sini. Taruk banyak kan? Minyak pula. Dia taruk minyak pula. Sakit lah kau. Pasal tu lain kali jangan duduk situ lama-lama kan. Dia dah letak minyak tu, kau kena keluar, patutnya kena undur. Sekarang ni aku nak bagi tahu kau, ni tuan minyak yang buat ni, ni kat depan kau sekarang ni. Kenapa kau buang? Tak buang, aku tak buang, aku bagi tahu je. Kenapa kau buang minyak? Buang siapa? Kau buang minyak pasal apa? Takkan aku dah buat kek pula? Aku kepangkalan aku buat minyak, takkan kau nak suruh aku buat kek pula? Ha? Takkan aku nak rukiah kek pula lepas ni bagi korang makan pula? Layak cantik muka kau. Mata yang aku buat je. Mata buat apa? Aku tak nak bagi dia nampak. Apa sebab pula kau tak nak bagi dia nampak pula? Ha? Sebab apa tak nak bagi nampak? Sebab mata dia nampak. Ui, payah lepas dia orang meniaga semua tak nampak lah. Semua rabun lah. Tapi biasa kalau rabun macam mana pun, bak duit dia nampak. Betul, aku biasa bagi orang buta duit. Eh, duit dia tahu berapa ringgit. Tak nampak semua nak buat kerja. Semua bagi tak nampak.
Okey, kat kepala tu tak habis lagi. Yang kau dah turun ke situ dah kenapa? Aku campak minyak merah kat kau kan. Nah. Ah, bau mata. Okey okey, buat bau mata dulu. Bawah mata dulu. Innama kufaikum suwa nabla zibari usayu wa mihtar sama jalan ini sadda sadda Rasulullah. Aduh, ya Allah, ya Tuhan ku, ya Rasulullah. Apa ni, meniaga-meniaga tak payah campur-campur dengan orang lah. Jaga masing-masing punya periuk nasi lah. Manusia ni macam mana pun iri hati tu, tak, macam mana pun benda tu memang ada. Setiap manusia ada benda tu. Cuma korang boleh kontrol dengan tak boleh kontrol je. Kita mana boleh tengok orang lebih. Mesti hati panas punya. Okay, boleh kena sia-sia macam ni. Makan dalam ni, Mbak. Makan dalam. Kulit-kulit jadi merekah, keluar darah. Okay, bukan main-main ni. Kulit-kulit jadi merekah kot. Berdarah-darah kulit, kan? Nak bagi mati je lah cerita dia. Bagi mati dia berpuas hati. Ha, baru dah nampak muka orang. Tadi dengan pucat, lesu dah macam apa dah. Aduh. Macam-macam hal lah korang ni. Dia tengah rawat. Siapa rawat? Kita mana ada rawat. Kita tengah karaoke ni. Kau tak ilah ilah ada ke bilik rawatan macam ni? Ni bilik karaoke lah kau ni. Mana? Sakit tangan. Sakit tangan. Ambil lah balik. Tak payahlah bergaduh. Apa yang kau buat tu ambil je lah. Ambil balik. Sekejap lagi aku yang check. Pelipat-pelipat tangan tu ambil. Sakit tangan. Sakit tangan. Sibuk kau bagi sampai tangan dia tak boleh angkat. Tadi memang mak tak boleh angkat tangan. Memang dia tak boleh angkat tangan tadi. Oh, boleh. Ah. Sakit ya. Sakit ya. Tadi dia kata tak boleh angkat tangan. Sampai bilik, masuk bilik terus boleh angkat tangan. Pandai dia berlari-lari sana sini, lari sini, lari sana, lari sini. Sakit sini. Sakit mana? Sakit situ. Ambil balik. Ngada-ngada kau. Bagi sakit sana lah. Sakit sini lah. Kan hidup sebagai jin kan susah kan. Buat. Kena ambil balik kan. Rugi kan jadi jin macam tu. Lepas tu jangan duduk dalam badan manusia. Hei, kau boleh menyanyi depan aku eh? Jangan main rambut tu aku potong kan. Dekat perut dia ambil balik. Dekat perut tu ambil. Nak ambil ke tak nak? Apa dia? Ha, ambil kat situ dulu. Kalau tidak jap lagi kau salah satu hantu yang balik kepala botak. Kau tengok, kau tak nak dengar cakap aku, kau tengoklah. Ha. Ha, rambut tak ada rambut kau, aku tak kacau. Tak ada kacau. Tapi kalau kau tak nak dengar rambut kau, aku bagi botak je lagi. Kau tengok kau balik menangis rambut kau tak ada. Kalau kau nak tengok aku botakkan kepala kau, kau jangan dengar cakap aku. Jangan main rambut, ambil apa yang ada kat perut tu. Ambil apa yang ada kat perut. Kau jangan takut pula dek, kau balik rumah je lagi kan. Aku kalau dah cakap macam ni kan, kau takut pula. Kau jangan takut. Jangan takut benda-benda macam ni. Hei, kat perut tu, cepat! Anak dia, anak steady. Kau dah kahwin belum? Belum, anak dia belum kahwin lagi. Ni bakal... Siapa-siapa nak jadi apa anak menantu. Ha, tapi itulah mak dia ada ni lah pula. Ada langsui kat dia ni. Kau kena tahan je lah. Sabar je lah. Kalau kau dengar mak metua kau tiba-tiba suara bertukar tu. Kau belah je lah daripada rumah. Nak buat, nak buat apa. Kan? Larilah. Hei, perut dia. Dah tak ada apa. Benda yang tak ada apa tu kau tak payah usik dah. Sakit, dia sakit. Sakit, yelah tak apalah.
Macam-macam helah kau ni. Ada je helah dia. Macam mana pun dekat perut tu kena buang juga tau. Faham tak? Apa dia? Jangan, tak boleh, tak boleh. Jangan-jangan kena macam mana pun kena buang juga. Tak boleh lah duduk tu, tapak perut tu kena buang lah. Nanti sekejap lagi period tak keluar macam mana pula? Period sekejap lagi tak keluar, naik tu. Kau jangan nak jangan-jangan kat sini. Allahuakbar. Tuan kau ni kerja dengan dia sekali ke dulu? Jangan sedih, tanya, tanya. Aku tanya soalan, jangan sedih. Kerja sekali ke dulu? Ha? Kerja sekali. Lepas tu sekarang dah tak kerja sekali dah? Dah tak kerja sekali. Oh, dia buat bisnes sendiri lah. Ha? Dia buat kerja sendiri. Oh. Sambung, sambung kerja, sambung kerja. Sambung kerja balik dekat perut, dekat perut tu. Tanya pun sedih. Nak macam mana? Yang bakar-bakar asap sampah tu siapa punya kerja? Kaitan dengan kau tak? Asap sampah tu berkaitan dengan kau tak? Hei! Tak tahu? Sikit! Sikit kepala otak kau. Dah kalau dah bakar sampah ni tu kau boleh cakap sikit lagi. Engkau aku bakar sekejap lagi kan? Dekat perut, perut. Aku tak kira yang paling penting kat perut tu. Yang paling penting kat perut. Ambil, ambil kat perut tu. Aku pakai limau sekejap lagi kan, mengelupu kau kan. Nak aku yang ambil ke kau ambil? Aku tanya sekali lagi, nak aku ambil ke kau ambil? Ha? Aku nak ambil ke kau ambil? Tak, kau dah simpan nak buat apa? Kau buat perut dia tu macam pelaburan emas pula. Kau nak simpan-simpan pula. Ha? Kau nak simpan nak buat apa? Kau nak ambil ke tak nak? Hei! Kau nak ambil ke tak nak? Kau memang degil. Kau kalau tak kena tangan aku ni, memang kau degil. Ha, aku daripada tadi aku perhati je kau. Aku cakap elok-elok kau tak nak dengar. Mana pula limau aku dah hilang. Mamu limau. Ni degil ni je ni. Aku nak rembat ni. Ha. Kau ambil. Kau tak ambil jari aku. Ha, aku rembat kau pakai limau ni. Kau tunggu sekejap. Dia melengah-lengahkan dekat bahagian yang paling penting untuk dicabut. Dia melengah-lengahkan bahagian yang paling penting untuk dicabut. So kalau dia tak nak cabut, kitalah yang cabut. Aduh, ya Allah, ya Tuhanku, ya Rasulullah. Macam-macam hal lah sekarang. Meniaga pun susah. Akak ni bukan meniaga apa, goreng pisang je kot. Goreng pisang pun macam ni. Manakah aku punya ni hilang dah. Dah, lima aku dah sampai. Kau nak ambil ke tak nak? Oh, ada kat situ. Oh, tak nampak. Ui, kau tak bagi aku nampak lima aku eh. Nah, ambil balik ni. Bukan ni. Ni nak buat apa ni? Ni macam letak kari je. Allah, aku buat. Nak ambil ke tak nak? Aku buat ke kau buat? Nak ambil ke tak nak? Nak ambil ke tak nak? Ambil balik yang kat perut tu. Nak ambil ke tak nak? Bismillahirrahmanirrahim. Nak ambil ke tak nak? Haa. Kau ni buat aku bazir limau aku je. Bila aku dah potong elok pula. Aku ambil, 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 ambil. Cepat. Ambil. Nak ambil ke tak nak? Aku buat. Boleh? Kau tak ambil, aku yang buat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina inna Allah. Inna dina inna Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Last aku tanya, nak ambil ke tak nak? Nak ambil ke tak nak? Tak nak. Tak nak simpan eh? Tak nak simpan eh? Betul eh? Betul eh?
Nak simpan eh? Betul nak simpan ni? Betul nak simpan? Apa tu? Apa tu? Apa dia? Apa tu? Kau nak masuk dalam? Masuk dalam? Nak masuk dalam? Pasal apa tu nak masuk dalam? Banyak. Habis siapa suruh degil? Degil tangkap. Nak masuk dalam? Nak masuk dalam tak nak? Ambil apa yang kau buang kat perut, boleh? Kalau tidak masuk dalam? Nak masuk dalam tak nak? Terlampak tu dia panggil, mainlah masuk, mainlah masuk. Boleh? Nak masuk tak nak? Tak nak, tak nak ambil balik, boleh? Ambillah balik, kesian kat dia. Adik tu sendiri. Boleh tak? Ambillah balik. Kau nak simpan nak buat apa? Kau nak keluar ke tak nak? Ha? Nak keluar ke tak nak? Nak keluar ke tak nak? Nak keluar tak nak? Ni aku siap bagi kau, ha? Kain lagi tutup. Boleh? Nak keluar tak nak? Eh, kau nak masuk dalam? Nak masuk dalam kau nak keluar? Ambil balik apa yang kau buat, cepat. Ambil, simpan kat situ nak buat apa? Simpan kat situ nak buat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazim yadim. Syairi wa lalatu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala khawla wala quwata ila billahi al-alim. Subhanallazim. Syairi wa lalatu. Aku kena ambil lah. Kau duduk situ nak dah nak duduk situ nak buat apa? Duduk situ nak buat apa? Habislah. Habislah apa? Biarlah habis. Habis kau duduk situ nak buat apa? Yang kau duduk situ nak buat apa? Aku ambil tak apa. Yang kau duduk situ nak buat apa? Ha? Yang kau duduk, yang kau nak duduk situ nak buat apa? Aku punya. Punya apa? Kau punya apa? Kau punya apa? Kena ambil lah. Tak boleh lah macam tu. Sekejap lagi sekarang. Macam-macam penyakit lain lagi. Dah habis. Apa yang susah sangat? Dah nak keluar ke tak nak? Nak keluar ke nak penjara? Nak keluar ke nak penjara? Ha? Pilih mana? Nak duduk dalam ke nak keluar? Ha? Nak keluar cara baik ke? Nak duduk dalam penjara? Duduk dalam penjara. Bilik aku dah lawa ni. Kalau duduk dalam penjara aku sejuk sekarang. Boleh? Duduk dalam penjara je lah. Boleh tak? Boleh tak? Kat dalam pun banyak jin jantan je. Kau dapat satu jin rambut panjang ni sekejap lagi kan. Habis kau ni. Boleh? Kau duduk dalam ni lah. Jadi mangsa keadaan. Tak kacau kau. Rambut. Rambut kau tak kacau. Tak kacau rambut kau. Jom naik atas tengkuk semua sekarang. Naik kat tengkuk dah. Naik kat tengkuk semua sekarang. Naik semua kat tengkuk. Nak dengar cakap kat tanah ni. Naik semua kat tengkuk. Jangan nangis, jangan nangis. Kita nak keluarkan dah ni. Dah, dah tinggalkan jasad ni. Naik semua. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Aku nak ni. Nak siapa? Kamu nak siapa? Nak siapa? Kamu nak dia? Tak apalah, nak dia nak dia lah. Tapi kena keluarlah. Jom naik atas, naik kat tekuk. Nak naik ke tanah? Nak naik ke tanah? Saya tanya dia ni, nak naik ke tanah? Nak naik, naik. Daripada perut semua naik. Naik, naik, naik. Lagi. Lagi. Naik lagi. Naik. Ha? Okey, okey. Okey, okey. Boleh, okey. Okey, boleh. Naik sekarang. Naik sekarang. Lagi. Jangan sedih, jangan senyum. Nak keluar, senyum. Jangan sedih. Naik kat tengkuk sekarang. Lagi. Lagi. Saya tanya, saya jawab. Jangan tegang-tegang macam ni, bahaya. Kau nak lari ni. Sakit. Jangan lari, jangan lari. Aku cakap elok-elok ni. Naik, naik, naik. Naik, lepas. Aku nak lepas. Lepaskan ni, naik. Lagi, okey. Okey, boleh. Okey. Okey, naik, naik. Lagi. Lagi sikit. Naik lagi, lagi sikit. Nak lepas tak nak? Nak lepas ke tak nak? Okey, 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 naik. Ikut je jari ni. Naik lagi, lagi. Lagi sikit. Sikit lagi. Naik lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
Sikit lagi. Keluar semua. Semua daripada mulut. Lagi. Naik lagi sikit. Lagi. Lagi. Bukan suruh minta maaf, suruh keluar je. Lagi sikit. Nak keluar ke tak nak? Kau ni jangan main-main dengan aku. Nak keluar ke tak nak? Naik kat tekuk. Tangan turun bawah. Naik kat tekuk. Lagi sikit. Allah. Kembali ke dalam jasad ni, Allah. Sekali. Tarik nafas, cuba rasa ada tak lagi nafas angkut ke apa ke. Kat situ, baik. Kepala rasa ringan tak sekarang? Kepala rasa ringan? Ada yang saya nak muntah tak? Tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tarik nafas sekali. Tarik nafas yang panjang. Hembus, sebab Allah buat akbar. Sekali. Okey. Pergi mandi limau dulu, saya pergi masuk balik. Pergi mak mandi dulu, sekejap lagi masuk balik. Allahu akbar. Ah, tutup ya pintu tu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Anak dia lawa. Hai, kau biar betul tak tunjuk kamera kat anak dia pun kau boleh nampak pula anak dia lawa tak lawa. Okey, so jadikanlah sikit iktibar kepada peniaga-peniaga yang ada di luar sana, jadikan benda ni satu iktibar. Benda ni bukan pertama kali berlaku, bukan pertama kali saya rawat kek-kek perniagaan ni, banyak kali dah berlaku. Cuma korang perasan kan tak perasan je. Tapi alhamdulillah lepas kita buat air tawar, banyak membuka rahsia-rahsia yang selama ni korang memang tak sedar sama ada korang tu memang ada gangguan ataupun tidak. Okay? So join air tawar setiap hari Khamis tu, join air tawar tu, minum baru kau tahu betul-betul kau ni ada hantu ke ataupun benda tu emosi ke ataupun benda tu apa ni sakit doktor ke. Jangan dengar cakap orang. Selagi tidak ada tindak balas, selagi itulah segala perkataan yang diungkapkan oleh seorang perawat tidak boleh digunapakai. Ungkapan itu kadang-kadang jadi syok sendiri pun boleh. Ungkapan itu boleh jadi macam main agak-agak pun boleh. Okay, nanti kamu penat, nanti patut kamu dapatkan rawatan doktor, kan? Kamu dengar cakap orang main pasal, kamu duduk terikut-ikut, kan? Rupanya sakit doktor, sihir tak ada apa, kan? Okay, macam mana nak ada tahu kita ada gangguan? Saya biasa buat air tawar hari Khamis, lebih kurang dalam pukul 12 malam. Minum je air tu. Minum air tu, kemudian tengok apa tindak balas kamu selepas minum air tu. Air boleh, kasturi hitam, kita ada keluarkan kasturi hitam pun ada. Macam-macam kita ada keluarkan produk. Mudah. Kalau nak pagar rumah, saya tak pernah pergi rumah orang, pergi pagar rumah orang ke apa, tak pernah pun. Semua daripada benda ni je. Yang kita dah buat kursus ni apa semua, kamu cuba je. Okay, kamu cuba saja. InsyaAllah, dia akan ada tindak balas dia. Okay. So kalau mana-mana yang macam tak ada bajet ke apa, kita tunggu 11 hari bulan 11 kita ada buat promosi besar-besaran. Okey, boleh dapatkan dekat beg orange saya, Pusat Rawatan IK, boleh dapatkan dekat beg kuning saya ataupun semua infilit saya yang berada dekat dalam apa ni, saya punya apa? TikTok. Okey, kat TikTok shop. Okey. 11 tapi jap aku buka lah. Siapa yang dah tak tahu sangat tu boleh ke kau ni? Susah sekarang ni, TikTok ni susah dia punya ni leceh. Tak adalah, tak boleh lah nak invite. Nak invite tu tak boleh. Macam mana nak invite? Saya tak boleh nak invite saya punya ni Dika Yusof live ke?
Oh, ID kat Isol lah, tak boleh invite. Korang pergi kat Isol, kat saya punya ni, affiliate lah. Okay, affiliate. Ha, affiliate ada ramai. Okay, so mana-mana yang terlibatkan diri dalam bidang perniagaan, kalau boleh dengan rakan perniagaan korang, cukup sekadar assalamualaikum, waalaikumsalam. Tak payah lebih-lebih. Nanti kau sakit kepala. Sebab saya rasa saya rawat kes-kes yang melibatkan perniagaan dengan perniagaan yang sama ni banyak kali dah. Okay, so macam akak ni, dia uji, dia punya kulit ni semua berdarah-darah ni. Okay, kulit dia berdarah-darah. Lepas tu tidur malam terkejut-kejut, period dia terganggu. Okay, bisnes dia dah okey, dah naik, drop secara tiba-tiba, drop tu sampai zero tau, sampai tak ada langsung income masuk. Dia akan buat macam itulah. Okey, dia akan buat macam tu. Okey, sesiapa yang mengalami masalah sihir perniagaan, biasanya tempat yang paling utama dia akan tangkap adalah pelipat kaki, sama ada sebelah kiri ataupun sebelah kanan, dan juga dia akan tangkap dekat sendi tangan. Okey, sendi kat sini dengan sendi kat sini, dua tempat ni dia akan tangkap. Okey, lepas tu baru dia akan merebak dekat sini. Dekat sini dia akan lock. Bila lock kat sini, kamu nak buat kerja, nak angkat tangan semua memang tak boleh lah. Okey, terutama macam contoh kau meniaga makan kan, dia akan attack. Pasal tu siapa-siapa yang buka perniagaan makan, kalau korang nak pergi rawatan, jangan owner kedai saja yang pergi rawatan. Bawa sekali korang punya yang tukar masak tu. Kalau saya nak sihir orang yang kedai makan, saya takkan sihirkan dia punya bos dia. Saya akan attack yang tukang masak tu kan. Tukang masak tu attack, sekejap lagi, ha, habis lah perniagaan dia. Okey, tak payah bergaul. Boleh bergaul, tapi tak perlu nak bergaul yang teramat sangat kan. Sebab manusia ni semua orang ada. Perasaan iri tu semua orang ada. Okey, cuma kalau iri tu menyebabkan sampai tahap sihir-menyihir ni, dia jadi masalah berat lah. Okey, bila berubat, yang upah tu sakit, orang wa'alam. Itu kuasa Allah Ta'ala kat. Kalau kata perawat tu cakap, saya berlawan batin menyebabkan Tok Bomoh tu mati, kena buat pembuktian mana sijil mati dia. Kalau dia macam contoh dia bercakap ni, ustaz saya berlawan dengan Tok Bomoh, wah, Tok Bomoh dah jatuh meninggal dunia, kita nakkan sijil kematian dia. Selagi tak ada, selagi itu boleh direka-reka saja. Okey, sebab pesakit tak tahu yang melawan batin ni tu perawat dengan Tok Bomoh contoh. Kebenarannya tak ada. Satu Tok Bomoh, satu perawat tak tahu rumah Tok Bomoh kat mana. Okey. Kalau kita nak kunci sukma pun, sukma, kalau kita kunci sukma, apa ni, Tok Bomoh takkan mati. Okey, Tok Bomoh tu dia takkan mati kan. Lepas tu apa ni, cuma Tok Bomoh jadi bela-bela je lah. Itu pun kalau pandai main sukma tu. Okey, sebab saya tengok dah sekarang ni banyak pelik-pelik. Kadang-kadang dia duduk sejadah, dia berlawan dengan Tok Bomoh. Sejauh mana kesahihannya, wallahualam. Okey, saya bukan nak nafikan ilmu ni, tapi kita kena gunakan akal kita, jadi bijak sikit. Okey, kena jadi bijak sikit. Sebab satu perawat tu tak tahu rumah Tok Bomoh kat mana. Okey, kalau kata Tok Bomoh ni semua dah mati bang kakak, dah aman dah, kita tak ada orang kena sihir ni. Masalah sihir ni tak habis-habis lagi. Banyak sangat Tok Bomoh ilmu hitam ke. Okey, nak air tawar boleh dapatkan pusat rawatan terus. Siapa yang dekat KL Selangor boleh datang terus kat pusat rawatan mu ada. Ataupun kalau nak secara percuma, saya buat setiap hari Khamis. Semalam lah, semalam kita ada buat dah. Okey, setiap hari Khamis kita ada buat. Okey, ni saya layan korang kejap, sementara saya nak masuk ke pesakit yang seterusnya. Ujang Bos Tommy, kenapa dengan dia? Bang, kakak, dia kena faham perawat dengan konten ni, kau kena faham. Kau tengoklah benda tu. Okey, macam contoh nama-nama yang pelik-pelik, macam contoh nama yang kau sebut tadi. Dia buat YouTube, kau tahu tak YouTube ni income dia macam mana? Logik akal ke tak satu perawat ilmu putih nak pergi rumah ilmu hitam, siap bawa cameraman, siap bawa lighting apa semua. Kau rasa-rasa perawat ilmu hitam tu senyum je ke? Okey, so kau kena bezalah, itu rawatan ke ataupun konten. Ini macam contoh aku tak puas hati dengan perawat ilmu hitam, aku siap bawa cameraman, bawa lighting semua, lighting man, boom semua ada. Itu nama tu lakonan je bang kakak. Oi, bukannya rawatan kan. Itu income untuk YouTube. Okey, itu income untuk YouTube kan. Tapi ada tak kelebihan dia dalam rawatan? Mungkin ada, saya tak tahulah kan. Mungkin dia ada kelebihan dalam rawatan, cuma bab-bab YouTube tu tak kena perhatikan, takut benda tu konten semata-mata. Okey, macam saya ni butuh Edika ni buat live konten ke? Kalau kau rasa konten lah. Tapi untuk pengetahuan kau orang, pesakit-pesakit yang datang ni, saya tak tahu, saya tak kenal dia orang, tiba-tiba datang melalui link-link yang kita sediakan, dan saya pun tak tahu dia ni sakit apa pun, saya tak tahu. Okey. Okey, faham eh? Okey, cuma saya nak ada saya nak perbaiki sikit eh. Adakah seseorang yang kerasukan dengan emosi? Okey, ini saya nak kongsikan sikit untuk korang lebih berkembang minda sikit.
Kalau dia kerasukan, dia boleh betulkan tudung. Adakah itu dipanggil emosi? Tak. Itu masih gangguan. Kalau gangguan, gangguan. Kalau emosi, tetap emosi. Adakah pesakit kerasukan boleh betulkan seluar-seluar dalam? Semua boleh betul, Bang Kakak. Seluar dalam boleh betul. Baju dalam ke apa? Tudung, tongkat terbalik. Masih boleh betul. Sebab kerasukan itu tidak akan menguasai tubuh badan pesakit 100%. Dia masih ada diri dia dekat situ. Okey? Kecuali kerasukan kalau jin-jin daripada luar. Jenis-jenis kau pergi... pergi hutan, kau pergi ludah tempat dia ke apa, dia sakit hati. Itu dia kuasai kau 100%. Yes. Dia memang lost control. Tapi kalau jenis sia-sia yang dihantar, masih terikat dengan nama, nama mak ni apa semua, masih boleh, masih dapat lagi diri dia. Okay? So, kalau emosi dia cerita lain. Kalau emosi ni, kalau macam contoh, kita check, kita rukyah, dia kena perhatikan betul-betul benda tu. Okay? Kalau kita tengok emosi dia ni, kita tak boleh kata dia emosi. Kita kena rujuk dia pada hospital. Hanya hospital saja yang boleh mengesahkan dia ni ada masalah mental atau tidak. Okey, so ungkapan-ungkapan macam tu kena berhati-hati. Okey, so dia bukan emosi, dia memang ada gangguan. Okey. So macam mana kamu nak tahu kamu emosi ataupun gangguan? Paling senang saya ajar Macam mana kamu nak tahu kamu emosi ataupun gangguan? Paling senang adalah orang yang ada emosi, korang takkan dapat mimpi belik-belik. Korang takkan dapat mimpi apa ni, tandas kotor, korang takkan dapat mimpi najis, korang takkan dapat mimpi jatuh tempat tinggi, korang tak dapat mimpi menyusukan bayi, korang takkan dapat mimpi ular patuk. Korang tak dapat mimpi ni semua tapi korang ada masalah kerasukan ni tu, itu boleh dikatakan emosi. Tapi kalau petunjuk tu dah banyak, mana kata itu bukan emosi. Okay? Itu adalah ada yang tak kena. Okay? Faham eh? Okay, bagus. Kalau gangguan hamil macam mana? Minum minyak itia zuriat. Okey, pusat rawatan ada keluarkan minyak itia zuriat. Okey. Okey guys, jom saya nak sambung rawatan. Sat lagi kita live balik. Okey. T tu kejap lagi lah aku ajar. Ada pesakit lagi. Kau kena sabarlah nak dapat ilmu-ilmu ni, bukan senang. Okey. Sat lagi kan kita sambung balik. Okey, jumpa lagi semua. Allahumma salli sama Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli sama Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli sama Muhammad wa ali Muhammad. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, bye-bye.